bacaan dari kitab Wahyu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di laut ini. Inilah firman dari Allah, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, kau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau memenuhi daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian rugi, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, dia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimanapun aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan.